Aku udah lama gak ketemu sama dia. Akhirnya bisa ketemu. Emang udah lama kak? Udah kan? Di bosan banget. Salam dulu dong. Oh iya, hai Kenta. Hehehe, boy. Biasanya ketemu sama Hiroaki yang gini. Oh enggak, kalau kak Tosan, hey, gitu. Yang kalau... Awas! Awas apanya? Masa... Ya, takutnya ini ya kan, yang kita bisa gitu. Apaan? Bisa apaan? Kita hari ini jauh banget loh. Huh? Gimana kita lagi di Alam Sutra. Alam Sutra kita mall. Aku baru pertama kali mall kesini. Aku juga sama. Guys, hati-hati ya kalau ketemu Kenta. Jangan deket-deket, oke? Kalau kenapa jangan deket-deket? Cowok itu harus perhatian ceweknya. Apaan ya kan? Perhatiannya? Salah kata kali itu mah. Emang hari ini kita mau ngapain sih? Makan kari Jepang. Dan kita udah lama kak, kayak udah lama ngomong kayak kesini yuk, kagak jadi turun gitu. Emang ini ya, Haruka ajak terus kak aku ya. Jadi ini berarti nurutin kemauan Haruka. Iya, ceritanya ya, yang kayak ini kelihatannya. Aku yang pengen gitu kan, ya tapi sebenarnya balik. Bukan. Aku yang paksa. Aku pengen yang makan. Iya. Bukan pengen ketemu Kenta. Aku yang paksa. Aku yang dipaksa. Jadi gini, ini. Tuh, mirip Kenta kan? Mau mirip aku. Kenta di samping. Waduh, mirip banget. Jadi emang ini kayak gini kan? Iya, kita makan kari kayak itu. Gini. Jadi kari ini bawah, terus yang kayak topping-toppingnya di atas gitu. Ini menunya banyak. Wow. Jadi kita gimana yang kayak couple makan berdua ini? Boleh. Kenapa berdua? Ini 2,5 kilo. Oh, boleh. Satu orang juga bisa kali ya, Genta? Satu bisa. Orang. Tapi kalau nggak salah ya, ini kalau di Jepang 2,5 kilo bisa habisin gratis, ya kan? Iya, sini bisa habisin 15 menit kak, kalau kamu bisa habisin. Tapi harus satu orangnya. Satu orang aja. Kalau enggak bisa? Kalau enggak bisa ya. Iya, jadinya. Mana challenge? Demi Haruka. Aku tidak. Tidak ya, Mbak. Ya makan biasa aja. Ya, berarti ini satu aja ya. Boleh. Mau topping enggak? Keju. Emang ah ya keju mau. Mungkin kan kita suka keju. Kayaknya aja. Tapi udah ini kan segini kan? Iya, semua ya, dapat kan. Iya. Jadi kalau bisa bagi dua bisa. Iya, bisa semua satu dapat. Tapi ini bukan iklan, bukan endorse, jadi aku enggak sebut namanya. Kalau mau disebut harus kamu yang kerja bareng sama aku. Bagus ya ini ya, Kak. Apa namanya? Tempat minumnya ada muka Kak Kenta. Iya. Gak kan dong, bagusnya gitu dong, yang kasih gelas berarti ini refill kan? Refill. Ini semua tempat makan di Jepang pada refill ya? Iya, banyak sih, banyak. Apalagi kalau di Jepang, kalau air putih itu biasanya gratis. Iya. Jadi ini kan kalau yang sering ditanya, Jepang itu hidup di sana mahal nggak ya gitu kan? Ya sebenarnya murah karena minuman itu biasanya gratis. Cuma bayar juga. Apa? Sama Ucap juga gratis kan ya biasanya? Iya. Terus aku kalau bisa refill? Bisa. Kalau di rumah ya, kalau di rumah minum air kurang. Hah? Iya. Bisa juga. Sama kalau di Jepang sama di Indonesia, harga makannya sih gak begitu jauh banget sih. Iya. Kecuali kita makan di warteg atau iya. Jadi di Jepang itu gak ada makanan murahnya. Mau duduk di mana ya? Sini. Halo. Oh my god. Ini banget. Makanannya sudah datang. Makan ini kan bisa habisin enggak? Gede enggak? Coba aku yang pegang ya. Emang harga suka gede ya? Kecil atau gede? Makanannya. Iya, makanannya suka gede. Emang ini kira-kira
Habis gak berdua? Habis. Mas. Emang satu orang 1,25 kilo? Iya. Iya, iya. So, yuk makan yuk. So sweet gitu ya. Makan yuk. Yuk. Selamat makan. Selamat makan. Ini kita kasih piring. Iya. Bisa bagi. Oh iya. Ini yang ukuran biasa ya, guys. Oh iya. Coba kasih. Bedain. Segini. What? Bedanya jauh banget. Iya. Iya, tapi ini juga lumayan gede loh. Iya, lumayan gede. Tapi ini ukuran S loh. Iya. Ada S, M, L, XL sama ini XXXL. XXL. Aku mau yang tempat ayam. Aku waktu syuting mantul aku makan malamnya enggak, aku enggak makan. Hah? Jadi lapar banget. Jadi udah lama enggak makan aku. Kenapa enggak makan? Dikemalin syuting mantul. Terus? Udah jadi kenyang. Kenyang kan? Uh-huh. Sore udah kenyang, jadi aku malam gak makan. Oh, sampai pagi? Iya. Berarti? Hari ini pertama kali makan ini. Makan. Kali dulu lah ya. Enak. Oh, nostalgia banget. Jadi waktu di Jepang, aku tidak punya duit. Oh. Kalau di panggung, saya panggung, aku makan sama teman ini. Tapi bukan segede ini ya, satu orang satu piring gitu. Jadi Haruka itu waktu di Jepang udah punya duit, jadi gak makan di sini. Enggak juga. Bener ya. Soalnya kalau di Jepang, kalau makan kari itu biasanya banyak yang cowok ya. Maksudnya cewek jarang gak sih? Oh iya. Oh kenapa? Maru. Gak tau, kenapa? Nanya aku Haruka aja, aku gak tau. Aku hanya suka makan kalau ini. Perempuan jarang makan kari kalau di Jepang. Mungkin kalau kari di rumah. Kalau di luar tuh makannya kayak pasta. Oh iya. Kayak dikit. Iya kayak salad. Iya nggak sih? Iya. Jadi yang kayak ini gyudon gitu ada kan? Restoran gyudon itu banyak kan cewek makan tapi bungkus. Iya. Gak mau makan di resto. Tapi kita udah lama nggak ketemu kan? Kangen iya. Aku nggak sih? Enggak. Terakhir ketemu dari barang sih. Aku gak ingat semua orang ya. Ya kan? Yang orang yang suka atau khusus gitu ya. Itu doang kan biasanya kalau ingat. Berarti Haruka ingat aku. Karena orang spesial. Tapi kemarin ini sama teman-teman orang Jepang juga gitu. Jadi kita ketemu berdua itu dalam manga. Yeay, habis. Huh? Belum. Habis satu piringnya doang. Kita tapi habis. Enak. Ya, aku enak. Suka kok rasanya. Rasa karinya mantap. Tapi bisa enggak habisin? Ya, doain lah. Mantap. Mantap, tapi masih segini. Bisa lah, habis itu. Ini udah jadi kita setengah. Iya, kita setengah. Lobak. Jadi acal-acal gitu. Berarti itu makannya dicampurin di atasnya. Iya, jadi ini kedas kan, pedas kan. Pokoknya yang cuci mulut deh. Ini acal-acal. Acar Jepang ya? Acar Jepang tapi ini khusus kari. Iya, jadi kayak segar gitu. Misalnya kayak di sushi kah ada gali, kayak jahe, sama kayak gitu. Kentang apa sih cabai? Kan biasanya suka cabai. Kalau syuting mantap. Aku suka cuma kamu doang. Kalau kan bosan biasa sih, kak kita selalu ngomong kayak gitu. Padahal kalau ketemu orang cewek yang lain ngomongnya sama juga. Enggak. Aku sering dengar katanya begini, har. Emang Kenta tuh bener suka, soalnya aku nonton yang YouTube lain, kayaknya emang dia semua ketemu cewek ngomongnya sama ya. Enggak. Oh bilang, iya emang gitu. Oh gitu ya, berarti itu emang kayak karakternya ya. Bukan. Iya betul, itu semua teman aku enggak. Bilang gitu loh. Emang kamu jahat berarti. Wah jahat sih. Aku gak gimmick sama Haruka. Itu yang lain? Bener. Gimmick. Bukan gimmick juga. Aku gak gitu. Kenapa dia? Dari kenapa? Jadi itu fitnah dong ya? Iya. Cerita lain yuk.
yang kayaknya bisa deh. Bisa. Hmm. Bisa. Gampang. Aku beberapa kali coba kayak yang mukbang-mukbang yang itu. Caranya. Aku belum pernah. Selalu kalah ya? Sama siapa? Di Jepang juga aku pernah. Oh iya? Hmm. Oh gitu? Kan waktu itu pernah tuh di Blok M. Hmm, pernah. Gagal. Gagal. Kalah semua ya? Kalah. Mukbangnya kayak gimana? Berapa kilo ya? 3 kilo. Dalam 30 menit. Tapi yang aku gak mau ini challenge. Masalahnya bukan aku yang bisa atau enggak, bukan gitu. Kita harus nikmat sama. Tapi kalau challenge juga nikmat. Ya tapi gimana ini kalau pacarnya makan bareng tiba-tiba mau challenge. Gak apa-apa. Aneh kan? Jadi kalau aku baliknya gimana? Misalnya kayak makan bareng. Terus ceweknya, aku mau challenge ini gimana? Gak enak dong. Kenapa? Ya harusnya itu kan yang kita makan bareng, terus nonton nonton film gitu kan. Masa nonton film? Tapi harus kan emang suka cowok yang makan banyak atau dikit? Aku suka cowok yang makan banyak. Hmm. Tapi badannya yang biasa. Berarti aku dong. Jadi harus kan kalau aku yang kurus, kurus banget gimana? Boleh. Boleh-boleh banget aja. Boleh kalau aku sama Haruka menikah ya, anaknya namanya apa ya enaknya? Ya itu mah nggak bisa mikir sekarang lah nggak, tapi bebas ya kan, mikir aja gratis kan. Nggak mikir aja gratis itu haru namanya. Tapi nggak tahu ke depannya. Oh iya gimana. Oh tapi kalau misalnya jangan senang dulu lah. Iya, aku ya gak apa-apa, aku gak senang, tapi harusnya kalau mau anaknya ya, yang pertama itu mau cewek atau cowok? Aku mau kembar. What? Tahu gak kalian? Kembar itu, lahiran kembar itu gak bisa semua orang, karena kembar itu keturunan. Jadi saudara atau keluarga ada kembarnya bisa, ya benar, benar, nggak gitu kemungkinan gitu. Adik aku kembar. Adik gitu. Kamu kan, bukan kamu kan? Iya, tapi kalau adik aku itu ada aku darah aku itu punya kembar gitu. Ini adik aku kembar kan, sepupunya, sepupu ibunya kembar. Jadi emang beneran keturunan bisa jadi. Jangan istirahat, makan. Membeli lagi, aku lahiran, ya, jadi bisa menikah gitu. Aku bisa bantu ini cita-cita kamu gitu. Kalau misalnya ya, kalau misalnya Haruka pengen makan sushi yang enak, mintaku tukang sushi. Kalau mau punya rumah yang bagus, harus tukang rumah. Kalau mau kembar harus minta tukang kembar. Hah? Tukang kembar itu aku. Tapi mau punya anak berapa? Enggak tahu. Ya contoh aja, contoh. Enggak tahu. Tergantung kan. Waktunya. Ya kan? Oh. Ya emang ini pikiran Jepang ya. Nah, kalau anak kan emang bukan kita yang bisa pilih gitu loh. Misalnya pengen punya anak, ada yang enggak bisa juga. Kan dari Tuhan. Dan itu juga ya, jadi harus kalau satu anak harus tanggung jawabnya satu anak. Kalau lima anak berarti tanggung jawabnya tambah lagi kan? Betul. Harus yang tanggung jawab semua anaknya. Iya, harus sama. Kalau misalnya aku punya tiga anak, tiga-tiganya aku bisa sayang. Nomor kedua di dunia, nomor pertama itu kamu. Kalau nikah sama cewek lain, ini videonya ada loh. Iya enggak? Tapi kemarin ini aku cemburu makan sama Yusuke kan? Banyak orang yang bilang cocok. Kebanyakan yang mana? Aku atau Yusuke? Yusuke. What? Yusuke-nya mirip, pinginnya juga pas. Kalau mirip enggak berarti enggak cocok dong, ya kan? Enggak, kalau di Indonesia kalau mirip, jodoh. Aku sama Haruka? Tidak mirip. Makan woy, aku doang kayaknya di video ya guys. Kayaknya aku yang segini ya abisinnya. Sebelum perutnya penuh, hatinya udah penuh. Oh.
udah mulai deh. Yusuke sering main sama Haruka. Tapi ya menurut aku ya, cowok sama cewek gak mungkin jadi teman. Bestie. Tapi ya aku yang cinta Haruka kan. Gak ngomong apa? Haruka cantik gitu. Pernah gak? Ya enggak lah, kan kita main bareng dong. Makan gue, makan. Ngomong mulu. Aku cinta banget Haruka. Ya. Aku izin. Ya. Izin ke Haruka. Aku boleh enggak usaha terus buat kamu? Itu kan terserah sendiri ya. Bebas. Bisa kan? Boleh kan? Iya, tapi 99% sih enggak sih ya. Cuma enggak apa-apa. Semangat terus aja. Cinta ya semua. Kenapa? Dari tadi gue enggak. Lu harus lihat videonya. Ini lo ngomong mulu, lo abisin sini semua lo. Enggak, mungkin ya Haruka itu yang ambil dikit, makan dikit gitu. Enggak, kan. Enggak, lihat aku aja kan. Ambil banyak, aku makan banyak. Ya Haruka komen ya, siapa yang paling banyak makannya tadi di video, di dalam video, siapa yang lebih banyak makannya. Makan. Bayangin kalian, 2,5 kilo bisa habisin berdua enggak? Jadi kita hebat ya? Kita hebat. Orang Jepang kalau menikah harus ikut Haruka. Suami atau istrinya, ya kan? Haruka maunya Nakagawa atau yang lain? Enggak tahu, tergantung. Yamaguchi? Yamaguchi gak mau. Tapi ada contohnya ada banyak dong. Ya pasti banyak ya, lah. Bisa jadi menikah sama orang Indonesia, iya bisa jadi. Orang. Ya, gak masalah warga itu. Iya, orang Jepang juga, aku juga, orang Zimbabwe juga. Siapapun boleh kan? Iya. Ada kemungkinan 1% menikah sama kamu. Ya nggak tahu, itu nggak aku polanya baik, jadi aku bilang 99%. Kan kasihan dong kalau kamu mau bilang usaha, tapi aku bilangnya 100% nggak mungkin kan, itu nggak kayak usaha juga. Tapi ya tolong komentar ya, Haruka cocok Kenta atau Yusuke? Kalau banyakkan Kenta gimana? Kalau banyakkan Yusuke gimana? Jadi kalau banyakkan Yusuke aku yang mundur. Tapi kalau banyakkan Kenta gimana? Kalau banyak yang kental ya semangat. Kalau di Jepang ya, kalau couple itu yang satu gelas minuman satu gelas yang pakai sultan yang dua gitu. Jadi kalau minum kan, minum itu kalau minum, kalau sedot iya, iya. Ini sedotannya warnanya berubah kan. Tapi ini bentuknya ada yang hatnya gitu. Gak ada ya. Punya. Oh kenyang. Ya karena ini, ya udah deh, udah pokoknya yang tergantung komentar kita bisa lanjut atau enggak. Oke, Haruka, makasih banyak ya. Makasih ya. Oke. Udah kenyang? Udah, yuk. Yuk, apa? Bye. Bye. Bye-bye. Asdaa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 a